Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-teman, kita reading. Di bacaan kita kali ini kita punya pertanyaan. Kita mau lihat, adakah potensi untuk lanjut hubungan antara kamu dengan seseorang di sini? Orang yang saat ini mungkin sedang kamu pikirkan. Teman-temanku, seperti biasa sebelum memulai bacaan, ayo kita fokus sebentar. Kau dan aku di dalam hubungan ini, apakah ini akan lanjut atau seperti apa? Di sebelah kiri energi kamu yang menonton video ini. Kamu di dalam hubungan ini. Ada energi thinker, kamu mulai berpikir tentang hubungan ini. Apa yang kamu pikirkan? Menurut kamu hubungan ini round and round. Hubungan ini tidak ada perkembangan. Hubungan ini muter-muter di situ-situ aja. Banyak pola-pola berulang yang terjadi di sini yang membuat apa ya, yang tidak membawa pertumbuhan di dalam hubungan ini. Kamu sudah mulai berpikir ada energi aku rasakan seperti bosan dari kamu. Bagaimana dia di sana yang terkoneksi dengan kamu? Dia yang terkoneksi denganmu. Dia yang terkoneksi dengan kamu. The Tribe dan Treasure Island. Aku lihat ada banyak pembatasan di orang ini, ya. Dari dia itu dia sangat menginginkan hubungan karena energi dari Treasure Island. Tetapi di sini saya melihat ada The Tribe, ya. Tribe ini bercerita tentang komunitas. Jika ada pembatasan-pembatasan yang dia buat, mungkin ada kendalanya dengan publik atau community, komunitas, ya. Mungkin yang terbentur dengan komunitas itu apa, teman-temannya? Contoh cinta segitiga. Contoh mungkin dia, iya, dia dan lingkungannya, ya. Apakah ada perbedaan di sini, beda agama, beda apapun itu tentang perbedaan. Ya, karena The Tribe bercerita tentang komunitas. Oke. Okay? Treasure Island, Pulau Harta Karun. Dia yang terkoneksi dengan kamu. Ada gambaran The Tribe ini mungkin juga tentang sebuah kelompok. Kalau dia dan keluarganya, ya aku nggak tahu apakah keluarganya di sini membatasi dia untuk berhubungan dengan kamu, atau memang karena dia orang yang telah berumah tangga, atau karena tadi terbentur ya dengan publik TikTok. Hubungan kalian di sini sepertinya menunggu, menunggu untuk apa? Belum tahu. Menunggu untuk lanjut atau menunggu untuk hancur? Ada gambaran yang seperti itu, ya. Oke, okay. Ayo kita rapiin. Oke, okay, teman-teman, kita tambahin kartu. Melihat kartu yang hadir di energi kamu, di energi dia, saya lihat ini kalian sepertinya ada banyak cita-cita, ada banyak rencana untuk hubungan ini, ya. Tetapi kenapa di sini seperti ada gambaran sulit untuk mengekspresikan, ya. Sulit untuk mengekspresikan perasaan masing-masing di sini. Apakah karena ada tekanan, ya? Apakah kalian berada di bawah tekanan? Contoh orang-orang yang berumah tangga, ya, mungkin karena di sini merasa sudah berumah tangga, merasa sudah atau dia terhubung dengan orang yang berkeluarga, itu jadi tekanan, membuat dia sulit sekali berekspresi. Di energi kamu, di energi dia sama-sama membawa perasaan yang kurang. Ada perasaan yang tidak cukup di sini. Saya lihat kalian sudah berusaha fokus atau membangun hubungan ini, tapi tetap saja ada apa ini, ya? Pada akhirnya ada energi ini menahan seperti itu, ya. Walaupun kamu dan dia merasa hubungan ini seperti berkah, tapi sulit sekali sehingga apa ya? Kalian seperti tidak menjadi diri kalian yang sebenarnya, sehingga ada perasaan yang tidak cukup, ada perasaan yang kurang. Oke, okay. Aku lihat di energi sebelah sini masih ada apa ya, ingin memperjuangkan, tapi di sebelah sana itu energinya mulai diam dan membeku, ya. Jika ini masih mau memperjuangkan, di situ udah masuk pada fase perenungan. Dia mulai melihat hubungan ini apakah mungkin, ya? Apakah ini oke okay untuk dibangun? Apakah ini oke okay untuk diperbaiki atau dipertahankan? Ayo, kita tambahin lagi energinya.
Sehingga ada TikTok. TikTok itu bercerita tentang divine timing juga, ya. Hubungan yang bisa terjadi ketika kalian berdua siap. Oke? Hubungan yang di sini masih meminta pembuktian dari kamu dan dia. Ini hubungannya, hubungan yang ini ya. Hubungan yang genting. Hubungan yang menunggu waktu. Jadi di sini bisa beneran bubar, hilang, atau beneran akan tumbuh hubungannya di sini. Di energi TikTok. Di energi kamu. Di energi kamu. Kodependensi. Ada adiksi, ada satu hal yang tadi aku bilang seperti hal yang menjadi pembatas untuk kamu dan dia, ya, addiction are affecting your romantic life. Satu hal dijaga di sini. Aku nggak tahu apakah itu mempertahankan status, mempertahankan image, mempertahankan ego mungkin, ya. Bagaimana dia di sana? Finance and career. Financial issues are factor in your love life right now. Di energi dia, di sini ada masalah finansial. Healing family issues. Ya, jika dia orang yang berkeluarga, aku lihat orang ini mungkin bekerja keras untuk keluarganya. Ya. Sehingga, atau di sini jika dia lajang, ya tanggung jawab dia untuk keluarga, keluarga orang tuanya. Sehingga ada gambaran orang itu sibuk. Orang itu harus harus aku hilang teman-teman, sorry. Ya. Bagaimana harus membagi waktu antara kamu, dia, ya? Keluarganya, antara kamu dan keluarganya. Intinya energi dia, dia disibukkan dengan pekerjaannya. Ya? Atau di sini ya, memang dengan kejadian ini antara kamu dan dia, dia sibuk menenggelamkan dirinya di dalam pekerjaannya. Oke. Sementara yang ini sibuk dengan mempertahankan image, mempertahankan ego, mempertahankan level mungkin atau seperti apa. Ini energinya mirip ya, sehingga terjadi pembatasan-pembatasan. Teman-temanku, jadi kalau kalian di sini gambarannya sulit berekspresi, ya aku rasa memang karena ada alasan-alasan tertentu di sini. Oke, ada alasan-alasan tertentu. Kita tambahin lagi dari Romance Angel. Apa ya, aku belum melihat titik temu antara kamu dan seseorang di sini. Ada banyak, kita masukin. Aku ambil aja. Cupid's arrow. Yang di sini suka, yang di sini cinta. Love is coming. Mungkin juga baru-baru mulai cintanya, ya. Mencintai, tapi ada kodependensi, ada adiksi di sini. Hal-hal yang membuat kalian apa ya tadi jadi pembatas. Teman-temanku, satu hal yang kita masih tergantung atau melekat dengan itu, aku katakan itu adiksi. Ya, bahkan fanatisme kita juga itu aku bisa bilang adiksi. Masih ada nih satu hal yang dia masih belum apa ya? Keyakinannya tentang satu hal dia masih belum mau meruntuhkan itu, ya. Enggak tahu lah kalau memang ada adiksi kecanduan di sini tentang apapun. Kecanduan kecanduan apapun lah. Kecanduan rokok mungkin. Di situ kalau cinta, aku lihat ada cinta, ada banyak rencana di kalian, tapi juga sulit sekali bagi kalian berdua untuk mengekspresikan perasaan-perasaan kamu dan dia. Patient. Ih, apaan sih? Di situ cinta, yang di sini patient. Sama, ini energinya kuat nih tarikannya, baik di saling menarik ya. Jadi energinya kuat sekali. Tetapi sulit berekspresi, ya. Sulit berekspresi. Di situ terbentur dengan komunitas, mungkin keluarga, mungkin memang sudah berumah tangga, mungkin tadi ya status sosial. Yang di sini aku lihat kodependensi. Oke. Okay? Ada energi yang di sini seperti round and round. Yang di sini seperti apa ya? Mungkin untuk sebuah komitmen yang di sini belum bisa memberikan. Karena energinya round and round. Oke, okay? Ada gambaran setiap kamu meminta komitmen dia akan ngeles, bisa jadi teman-teman ya.
Energinya saat ini masing-masing dari kamu dan dia, time to heal. Fokus pada diri masing-masing. Fokus on self, ya. Sehingga hubungannya di sini dikatakan menunggu ini, menunggu waktu. Waktu untuk apa enggak tahu di situ. Teman-temanku, hubungan ini apakah lanjut atau bubar? Apakah punya potensi untuk terus atau justru ini akan hancur di tengah jalan? Yang di sebelah sini diam karena energinya thinker, yang di sebelah sini agak pasif, mungkin agak dingin, agak cool aku bilang ya, dan energinya round and round. Ya, mungkin sulit untuk dia memberikan sebuah komitmen atau sebuah kepastian kepada yang di sana. Yang di sana energinya treasure island, menuju karena energi pulau harta karun, teman-temanku, setiap kita menuju hal yang berharga yaitu pulau harta karun, ya. Hanya di situ saya lihat belenggu untuk dia adalah komunitas. Mungkin ini cinta segitiga, mungkin terkait keluarga atau apapun itu. Oke. Sama-sama cinta, sama-sama suka hubungan ini. Dadu, sejak awal kartunya udah dadu. Kartu ikan. Oke. Oh my God, teman-temanku, aku lihat hubungan sulit berkembang, ya. Tapi energi kamu dan dia seperti mau bertahan, masih mau memperjuangkan, walaupun merasa tidak yakin. Aku keluarkan Fox di sini under the deck-nya. Kita ambil kartu-kartunya dulu ya, nanti baru aku bacakan. Matahari, ada sabit, bunga lili, crossroad, garden, dan topeng. Oh my God, under the deck kartu sumur. Ayo aku rapiin, kartu udah kita buka, kita rapikan ya. Oke teman-teman, ayo kita perhatikan kartu-kartu ini. Energi yang kalian bawa tadi udah aku bacain. Sama-sama ada belenggu di kamu dan dia ya, sama-sama sulit mengekspresikan perasaan di sini. Teman-temanku, aku lihat ini hubungan sejak awal sudah dadu ya. Dadu ini judi ini teman-teman, ya. Untung-untungan. Kamu dan dia di sini berada dalam energi untung-untungan. Mudah-mudahan menang, begitu ya. Kan belum pasti kalah, ada energi yang seperti itu. Satu hal yang tak pasti terjadi di sini, ya, beberapa dari kalian di sini dalam hubungan tanpa komitmen, ya. Aku bilang TTM, teman tapi mesra. Beberapa di sini juga dalam energi mungkin cinta segitiga. Jadi hubungan tanpa komitmen di sini saya lihat. Oke, hanya menyimpan harapan di sini ya, mudah-mudahan pada suatu hari menang. Mudah-mudahan pada suatu hari saya bisa mendapatkan dia, gitu ya. Mudah-mudahan pada suatu hari dia mau menerima saya, ada yang seperti itu. Teman-temanku, tadi ya, hubungan yang sangat labil sebenarnya, hubungan yang sangat guncang, tapi kalian coba mengalir mengikuti perasaan-perasaan yang terjadi di sini. Kalian coba menjalani. Karena tak bisa dipungkiri, teman-teman, ini adalah hubungan yang membuat kamu dan dia merasa hidup lagi. Oke? Matahari di sini. Membuat kamu merasa apa di sini? Merasa bergairah lagi, ya? Kamu merasa seperti teman-teman, intinya kamu terbakar lah, aku bilang ya. Teman-teman, dari awal ya, dari awal saya lihat ini udah sering luka, udah sering kecewa. Dari awal juga udah sering berpikir sebaiknya ini diakhiri. Tapi tetap saja kamu dan dia mengalir di dalam hubungan ini. Ya, jadi ini hubungan yang memang sejak awal membuat kamu terguncang, membuat kamu di sini terluka ya. Aku nggak tahu juga apakah kalian pernah gagal dan putus lalu nyambung lagi. Jadi ini hubungan udah udah pernah berada di beberapa siklus. Oke. Artinya pernah gagal, lalu ada yang nyambung lagi, memulai lagi. Ya, kalian tetap berjalan di sini. Tetap memperjuangkan, tetap membuktikan diri. Oke? Tetap masih ada usaha ingin membangun. Itu energi sebelumnya, antara kamu dan dia. Teman-temanku, saat ini, hari ini, sepertinya kamu mulai merasakan satu hal yang tidak beres dengan hubungan ini.
bulan, dan kaca pembesar. Batinmu menemukan satu hal di sini, ya. Batinmu seperti apa ya di sini? Seperti mau mundur, gitu ya? Karena energinya udah lili sama crossroad di sini. Tiba-tiba ada perasaan tidak yakin terhadap hubungan ini. Merasa di sini ya, mungkin tidak saya sendiri. Karena ada yang lain di sini. Kalau ini cinta segitiga, oke? Menurut intuisi kamu, kamu merasakan kamu harus mundur, ya? Kamu menyadari itu. Batinmu membisikkan itu kepadamu. Ayo mundur, oke? Ayo mundur. Hati yang sudah mulai meragu di sini, teman-teman, ya? Hati yang ingin menarik diri di sini. Oh, gambaran ke depan, teman-temanku, saya lihat ya, kalian masih akan sering apa ya? Kalau ini teman kerja, teman kantor, mungkin kamu dan dia akan sering bersama, masih akan bertemu, ya. Tapi di sini ada energi secara emosi, hatimu sudah mulai dingin, ya, sudah membuat batas di sini, ada keraguan di sini. Oke, aku bilang ini hubungan pura-pura, ya, pura-pura happy, pura-pura I'm okay, saya baik-baik saja. Tetapi di sini batin menuntut banyak hal, ya, batin butuh kejelasan di sini, hatimu butuh kejelasan di sini. Hubungan yang banyak topengnya, banyak dramanya, hubungan yang kalian berpura-pura di sini. Oke, kartu Fog, ada banyak kebenaran yang disembunyikan, sementara perasaan di sini haus, ya, ada perasaan kehilangan, ada perasaan perasaan tidak cukup. Oke, teman-teman, ayo aku tambahin, kita luaskan. Jadi kalau bertanya, kalau kita kembali kepada pertanyaan kita, apakah hubungan ini punya potensi berlanjut? Teman-temanku, melihat tebaran ini, saya akan katakan, melihat garden ya di depan, teman-teman, hubungan ini bisa lanjut, tapi kalian akan terus dipenuhi dengan kepura-puraan, ya. Kalau lanjut juga ini hubungan yang akan begitu-begitu saja. Hubungan yang sulit sekali berkembang. Ini hubungan kuat loh, energinya anchor, ya. Mau terguncang seperti apa dengan energi anchor, hubungan ini kuat sekali. Bahkan beberapa kalian akan terus sampai ke depan dengan tadi yang aku bilang, ya, pura-pura. Energinya pura-pura. Hubungan yang sebenarnya aku lihat energi coffin, peti mati di situ. Ya, banyak hal yang ditutupi, banyak hal yang harus dibunuh di dalam hubungan ini. Oke? Beberapa dari kalian demi publik, demi status sosial, kalian akan pura-pura terlihat baik di depan jika ini dilanjutkan. Kondisi kalian saat ini di energi tengah, teman-teman, ya, secara emosi ada perasaan yang mulai crossroad, ya. Mungkin kamu menemukan dia tidak yakin. Dia hatinya tidak berbulat hati untukku, tidak teguh untukku. Dia ragu. Dia dingin, dia menarik diri, dia masih penuh rahasia, itu yang kamu rasakan. Kamu merasakan itu dan batinmu membisikkan sesuatu. Ya. Batinmu mungkin di sini meminta kamu melihat, lihatlah keadaan, kenyataan di sini. Oke? Batinmu sudah bertanya apakah kamu mau lanjut dengan cerita yang seperti ini. Beberapa dari kalian saya lihat masih terus berjalan ke depan walaupun ceritanya nanti kalian penuh ke pura-puraan. Teman-teman, saya bacain zodiak di tebaran pertama ini ya. Ada Taurus, Scorpio, Leo, Cancer, ada Virgo, Libra, ada Scorpio lagi, ada Anchor Capricorn. Oke. Scorpio di kartu Fog. Jadi sejak awal sudah ada perasaan kamu sering terluka. Sejak awal kamu sudah merasa tidak yakin karena ini energinya untung-untungan. Tapi karena energi dadu, kamu juga berharap ya pada suatu hari saya berharap ini akan baik. Pada suatu hari saya harap dia akan berubah. Pada suatu hari besar harapan kamu di sini. Ya, kamu yakin sekali tentang itu. Makanya kamu nekat berjalan di dalam hubungan yang tidak kokoh ini. Oke? Berkali-kali ada perasaan ingin harus menyelesaikan atau harus putus, tapi kalian tetap berjalan. Seakan-akan mengabaikan tadi bisikan hati, bisikan batin. Aku klarifikasinya di energi tengah aja, ya, yang lalu sudah berlalu. Bulan dan Fog, kamu tahu. Ada yang berpura-pura di sini.
Kamu tahu ada yang berbohong di sini. Mungkin berbohong tentang perasaannya, karena ini aku bukan untuk kartu bulan, ya. Mungkin dia menyembunyikan perasaannya, mungkin dia tidak jujur karena image atau karena apapun di situ, atau karena ini memang cinta yang aku bilang hubungan gelap. Jadi kalian menahan ini, ya. Atau di sini kamu tahu dia telah berbohong kepada kamu tentang apapun. Batinmu membisikkan, dia tidak jujur. Batinmu memberitahu dia berbohong di sini, ya. Tapi kamu seperti mengabaikan karena masih ada energi-energi kalian ingin mempertahankan. Stop. Masih berharap, ya, kamu yakin ini akan berubah, ini akan berubah. Oke? Walaupun kamu tahu di sini energinya ada yang tidak jujur. Mungkin kamu yang tidak jujur dengan perasaanmu atau dia yang terkoneksi dengan kamu. Di sini yang tidak jujur. Tidak jujurnya bisa menyembunyikan perasaan atau di sini tidak jujur tentang kenakalan-kenakalan, ya. Ada yang tidak jujur dalam keuangan juga di sini saya lihat. Aku lihat ada jarak yang terjadi secara emosi, ada energi juga kalian mulai bergerak sendiri-sendiri, ya. Di energi crossroad. The tower, menara, ya, di energi tengah. Kamu kesepian saya lihat. Kamu kesepian. Masih, ya, masih berharap di sini masih ada keyakinan bahwa hubungan ini akan baik. Saya yakin ini akan berubah, saya akan menunggu, saya akan bertahan. Walaupun di sini ada yang bohong, walaupun di sini ada yang gak jujur, saya berharap ini akan kembali baik-baik lagi. Ya. Separuh hati udah mau pergi karena batin udah memberitahu. Secara batin sudah melihat, sudah bisa merasakan hubungan ini rapuh. Oke. Mau pergi masih ragu nih, masih ragu. Separuh hati masih berharap ini akan baik, ya. Hubungan kami indah. Di sini kalau yang udah menikah tentu saja crossroad ini menjadi apa ya, pernikahan ya, menjadi tantangan juga di sini, ya. Masih optimis. Masih optimis mengharapkan hubungan ini. Aku lihat ke depan. Cross, oh my god. Sebagian besar hubungannya akan ending dan berakhir. The cycle sabit. Kalian akan putus. Rider. Untuk kamu yang nanti kalau gagal dalam hubungan ini, siapapun dia yang ada dalam hati dan pikiran kamu, saya lihat orang ini akan terus datang dan pergi dalam kehidupan kamu. Ya. Kenapa? Karena energinya fox. Oke, ini hubungan nanti akan putus. Hubungan di sini akan berakhir. Ya. Coffin cross sama sabit numpuk itu jadi satu, ini akan berakhir. Tetapi lagi-lagi saya katakan akan terus datang dan pergi siapapun mereka. Ya, dia akan terus datang dan pergi, demise, ya. Karena ini tentang perasaan kehilangan. Seperti belum siap untuk kehilangan kamu. Di kartu topeng. Baik. The three. Perasaan kamu dan dia kuat dan dalam, terus tumbuh dan berkembang. Dan di sini ada perasaan-perasaan kehilangan, ya. Ini seperti hubungan yang menggantung nanti, hubungan yang unfinished, oke, okay? Unfinished business orang bilang ini terjadi. Ada gambaran kamu dan dia akan putus di beberapa waktu dekat ke depan. Tapi aku lihat juga energi dia masih terus datang pergi kepada kamu, ya. Untuk kamu sebentar. Garden dan Rider ini bisa jadi ada orang baru yang datang, ya. Baik di kamu, baik di dia. Kalau kalian putus juga ini akan ada orang baru yang datang ke kalian berdua. Oke? Okay? Ikatan rasa kuat dan dalam di kartu pohon. Kartu sumur, ya, masih saling menginginkan, masih saling mengharapkan di sini. Merindukan. Oke, okay, teman-temanku. Jika kita kembali kepada pertanyaan apakah hubungan ini punya potensi lanjut, jawabannya tadi, ya. Kalau juga harus berlanjut, ini hubungan yang penuh kepura-puraan. Ini hubungan yang akan penuh topeng, ya. Beberapa di sini, ya, karena status sosial akan terus melanjutkan hubungan ini. Beberapa di sini, di energi sekarang, ya, di energi sekarang ada gambaran
mau move on jadi ragu. Kenapa? Karena beberapa di sini seperti menerima surat cinta, surat dan bunga, surat cinta ya. Contoh kamu nih udah ini energi pengen putus tuh udah dari awal sini. Ini gak jelas nih, ini hubungan harus dilepaskan, harus diputuskan. Saya harus move dari dia. Ada perjuangan untuk melepaskan di sini, tapi ada energi yang hati itu terpecah lagi. Kenapa? Karena terkoneksi lagi untuk beberapa kalian di sini, membuat kamu kembali ragu untuk melepaskan hubungan ini. Dan gambaran ke depan saya lihat, ya teman-teman, masih sampai ke depan berat energinya. Ya? Kenapa? Karena ada ketidakjujuran di sini. Sulit sekali untuk kamu dan dia untuk harus apa ya? Kalian menahan diri di sini, ya, menahan diri. Banyak energi-energi yang menggambarkan kamu dan dia menahan diri. Oke lah, aku ambil beberapa kartu pesan. Berapa menit? Oh, udah 30. Udah 31, teman-teman. Kita keluarkan beberapa kartu pesan yang juga mungkin menggambarkan perasaanmu dan perasaan dia di dalam hubungan ini. I will wait for a sign from you. Saya rasakan di sini ada salah satu dari kamu yang tidak jujur, tidak terbuka, sehingga salah satu dari kalian menunggu tanda itu. Sehingga ada perasaan tidak yakin. Ya, jadi dalam menjalani, ini kan energinya mengalir aja. Di dalam menjalani hubungan ini beberapa tanpa komitmen, mungkin pertemanan atau seperti apa ya. Ada pikiran dia ini suka nggak ya sama saya, dia ini cinta nggak ya sama saya, sehingga ada kata-kata saya menunggu tanda dari kamu, ya. I wish I had treat you better. Teman-teman, sebenarnya kamu dan dia ingin saling merawat, ingin saling menjaga, ingin saling memberi, ya. Tapi yang terjadi adalah ya seperti ini ceritanya. Ayo kita ambil lagi. Ini bisa saja perasaanmu atau perasaan dia. I remember every detail of that day. Artinya kamu dan dia ini pernah jalan bersama. Apakah itu sebagai teman, apakah itu sebagai rekan kerja. Ada Fox di sini ya. I'm starting to understand sorry teman-teman. I'm starting to understand our connection. Aku mulai mengerti tentang koneksi ini. Melihat gandengan kartu di kaca pembesar dan di crossroad, ada perasaan ragu. Itu yang dia bilang. Aku mulai mengerti tentang koneksi ini. Mungkin di sini tadi ya. Mungkin di sini kamu punya yang lain. Mungkin di sini karena energinya crossroad, ya. Dia percaya kamu udah tidak fokus kepada dirinya lagi. Oke? Okay? Apakah itu orang lain? Apakah itu kamu udah mulai sibuk dengan pernikahanmu atau kamu sibuk dengan karirmu? Dia mengerti itu, dia bisa merasakan itu. My life is not as together as it seems. Hidupku di sini tidaklah terlihat seperti apa yang terlihat. Ini di kartu cross, di kartu garden, ya. Dari luar mungkin kamu dan dia di sini akan terlihat baik-baik saja, tapi di dalam, ya, khususnya di dalam cerita cinta kamu di sini, saya lihat energinya cross, coffin, ya, penuh beban, tekanan. Satu lagi ya, kita buka. I want to tell you how I feel. Kamu lihat ya, aku sebenarnya ingin jujur, aku sebenarnya ingin terus terang kepada kamu. Oke, okay? Karena itu Fox ya. I wish I could share my good news with you. Aku berharap aku bisa berbagi berita-berita baik, cerita-cerita baik, berbagi apapun yang baik dengan kamu. Itu ya, I want to tell you how I feel. Ini ada gambaran orang ini ya, dengan energi sabit di situ. Apa di bawahnya? Anchor ya. Ini sepertinya orang aduh gimana aku bilang ya. Ini kalian sering curhat, seperti itu energinya, ya. Salah satu mungkin sakit, terluka di situ. Ada energi kalian sering sebenarnya sering berbagi, sering curhat. Atau hanya sering chatting-chatting ya, energinya fun di energi matahari. Terlihat happy tadi katanya di sini, hidupku tak seperti yang kamu lihat. Mungkin kalian saling melihat dia baik-baik saja, dia punya teman yang banyak, dia punya karir yang sukses, mungkin seperti itu ya. Dia terlihat ceria, dia gembira orangnya, tetapi itu tidaklah seperti itu. Aku ingin memberitahukan yang sesungguhnya yang aku rasakan, tetapi kondisinya sulit untuk kamu dan dia berekspresi. Baik teman-teman,
ada gambaran hubungan ini akan putus. Tetapi saya tidak juga memastikan ya, karena semuanya kembali kepada kalian. Apalagi energi TikTok ini bercerita tentang waktu ilahi, divine timing ya, kembali kepada kamu dan dia di sini untuk memperjuangkan. Oke, untuk memperjuangkan hubungan ini. Jujur ya, ini hubungannya meminta kejujuran ya, meminta ketegasan. Oke. Baik, teman-teman. Angel Lancers untuk hubungan ini. Ask your angel, tanya malaikatmu, hubungkan dirimu dengan dirimu yang lebih tinggi, sukses, oke? Take action, ayo dimulai, ayo teman-teman lakukan perenungan, ya lihat diri kita, apa yang salah di saya, apa yang salah di dia, ya atau di sini, cobalah hening agar mendapat panduan dari batin, ya saya melihat di sini ada informasi-informasi dari bawah sadar yang kalian coba abaikan. Oke? Baik, teman-temanku, mungkin ini saja. Berharap ini jadi bacaan yang bermanfaat ya. Jadi ketika kita melihat prediksi, teman-temanku, aku bilang ya gambarannya ini kalian akan putus, bahkan udah terjadi jarak secara emosi di sini. Ya, ini kan kembali kepada kita untuk memperbaiki agar ke depan juga lebih baik. Oke? Teman-teman, saya Aisyah, salam dariku. Ambil ya yang bisa diambil, lepaskan yang tak mungkin kamu serap dari bacaan ini. Saya Aisyah, salam dariku sekian dan terima kasih.